Halo, selamat datang di channel YouTube Uno Part. Kali ini kita lagi kerjain Mercedes-Benz S-Class W221 tahun 2006 sampai 2013. Ini kita lagi penggantian kaca depan. Terus juga kita ada turun barang nih. Ada rack steer, ada kaca mobil. Ini rack steer untuk Toyota Avanza dan Xenia. Lalu untuk Honda Civic FD, Civic Batman. Radiator all new Jazz atau Jazz GK5 City Game 6. Lalu ini ada engine mounting nih guys. Ini engine mounting untuk Mazda 2 Non Sky dan Ford Fiesta. Lalu ini ada coil spring atau per mobil untuk Daihatsu Rush dan Terios. Ada rack steer Brio 12, rack steer Honda HR-V. Lalu kita ini ada shock absorber Monroe kita, Monroe OE Spectrum, dan ini ada Monroe Reflex. Monroe Reflex ini khusus made in Taiwan guys. Kebetulan yang di hadapan kalian ini adalah untuk Mitsubishi Pajero Sport dan Triton. Ini shock depan. Nah, kita udah masukin barangnya. Ini ada shock absorber Toyota Fortuner dan Hilux Gen 1. Rack steer, boot rack steer. Nah, kalau kalian rekondisi rack steer, salah satu part yang diganti ini nih, boot rack steer. Boot rack steer pecah, diganti. Lalu kita ada tie rod, long tie rod, bushing, engine mounting. Nih, ini ada support shock atau strut mount Toyota Vios lama. Kita ada strut mount atau support shock Toyota Etios, New Yaris dan Sienta. Lalu ini ada switch power window untuk Suzuki EPV dan Baleno Old. Lalu kita ada Delco AC atau distributor AC, adalah part yang mendistribusikan arus listrik. Nah, ini ada seal guys. Ini crankshaft seal front, ini seal kruk as. Yang harganya cuma puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi ongkos pasangnya bisa sejutaan. Lalu ini ada kampas rem, ada kaliper kit, ada piston kaliper, lengkap banget deh. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya boleh langsung komen di bawah. Pastikan sudah follow Instagram kami @unopart_id dan subscribe channel YouTube kami @unopart_id. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.